Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud, dan kaum Samud itu masih keturunan kaum Ad, tapi tentu kaum Ad yang saleh, yang baik-baik, sebab seluruh kaum Ad dihancurkan Allah, tidak ada satupun yang hidup kecuali orang-orang yang bersama Hud, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian setelah Hud meninggal dunia, maka kaum Samud mereka tinggal di perbatasan antara Tabuk dan Hijaz. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 79 atau 73 sampai 79, wa ila samuda akhahum salihan, dan kepada bangsa Samud Allah utus saudara mereka, menunjukkan bahwa Nabiullah Saleh bukan orang lain tapi bagian daripada kaum Samud. Jadi Saleh itu dikenal sejak kecil di kalangan bangsa Samud karena Saleh itu saudara mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ketika Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Saleh sebagaimana nabi-nabi yang lainnya mendakwahkan dakwah tauhid. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, karena tidak ada sesembahan selain daripada Allah yang berhak disembah. Seluruh para nabi mendakwahkan dakwah tauhid. Begitu juga Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Lah Nabi Saleh ini ikhwan adalah orang yang diharapkan oleh kaumnya sebelum dia diangkat menjadi nabi dan rasul untuk menjadi pemimpin mereka. Karena kebaikan akhlaknya, kecerdasannya, keadilannya dalam keputusannya, mereka mengharap Nabi Saleh itu menjadi pemimpin mereka. Tapi ketika Nabiullah Saleh diangkat menjadi nabi, kemudian mendakwahkan dakwah tauhid, maka dari sinilah orang-orang Samud ini mulai mengingkari Nabiullah Saleh karena agama mereka menyembah berhala. Tiba-tiba Nabi Saleh mengingkari sesembahan-sembahan mereka dan mengajak hanya menyembah Allah saja. Mulailah mereka marah, sehingga kemudian Allah mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mukjizat, keterangan dari Rabb kalian. Mereka mengatakan kepada Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, kalau engkau seorang nabi, tunjukkan mukjizatmu. Maka Nabi Saleh mengatakan, taib, apa yang kalian kehendaki? Ditawarkan. Kata kaumnya, keluarkan dari batu ini unta. Kemudian bukan unta saja, bukan satu unta, tapi unta dengan anaknya. Jadi keluar induknya dan anaknya sekalian dari batu. Maka Nabi Saleh mengatakan, taib, kalau seandainya aku kabulkan permintaan kalian, aku keluarkan unta dari bebatuan ini, apakah kalian akan beriman kepada aku? Serentak mengatakan, ya, kami akan beriman. Maka Nabi Saleh salat dua rakaat, kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba keluar dari batu itu unta yang sangat besar, kemudian diikuti anaknya dari belakang. Tapi apa yang terjadi dengan kaum Saleh? Mereka sudah berjanji itu, kalau Nabi Allah Saleh berhasil mengeluarkan unta dan juga anaknya, mereka akan beriman. Justru jumhur, sebagian besar di antara mereka mengingkari, dan hanya sedikit yang beriman dari kalangan orang-orang lemah. Begitulah tabiat orang kafir. A'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, tetap mereka tidak beriman. Maka ketika unta Saleh ini keluar, dan ini unta bukan unta biasa, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, hadhihi naqatullahi lakum, ini unta Allah, seperti baitullah, disandarkan kepada Allah, menunjukkan ini bukan unta biasa,
ini unta Allah karena memiliki keistimewaan sebagaimana Baitullah, karena disandarkan kepada zat yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Unta ini besar, air susunya saja cukup untuk memberi minum satu kabilah Tsamud setiap dua hari sekali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-A'raf, masih dalam surah Al-A'raf, hadhihi naqatullahi lakum ayatan, sebagai tanda untuk kalian. Walaupun orang-orang ini mendustakan ikhwan, tetap saja manfaat unta ini mengalir kepada mereka. Akhirnya Nabi Saleh mengatakan kepada kaum Tsamud, sesungguhnya unta ini akan mendatangkan keberkahan kepada kalian, jangan pernah disentuh. Fadharuha, biarkan dia. Ta'kulu fi ardillah, makan di bumi Allah sesukanya. Wala tamassuha bisu, dan jangan kalian menyentuhnya dengan keburukan. Fayakhudakum adzabun alim, sebab kalau engkau sentuh dengan keburukan, maka akan datang adab yang pedih kepada kalian. Kemudian Saleh mengatakan, biarkan mereka atau unta ini makan, terserah dia. Kalau masuk ke kebun kalian, biarkan saja, jangan dihalau. Dan sebagai timbal baliknya, ketika satu hari unta ini minum, kalian jangan minum, jangan mengambil air dari sumur yang unta ini minum di situ, tapi kalian boleh mengambil air susunya. Tapi ketika satu hari unta ini tidak minum di sumur itu, kalian boleh mengambil air dari situ. Akhirnya apa yang jadi kesepakatan? Sepakat nih orang-orang Tsamud ini, walaupun mereka kufur kepada Nabi Saleh, sepakat. Subhanallah, unta ini besar. Kalau tidak besar, bagaimana air susunya bisa memberi minum kepada ribuan kaum Tsamud? Ini kan mujizat satu unta, tapi susunya itu kayak pabrik saja, gak habis-habis, kayak keran aja gitu kan, gak habis-habis susunya itu, bisa ngasih minum ribuan manusia. Ini tanda-tanda luar biasa ini. Harusnya kalau orang berakal, ini memang seorang nabi membawa mujizat, tapi mereka tidak berakal. Dari sini Allah ingatkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'i min ba'di 'adin, dan ingatlah kalian ketika kalian menjadi penerus setelah kaum 'Ad. Wa bawwa'akum fil ardi, dan kalian diberikan tempat di bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan fadhkuru ala Allah. Kalian Allah berikan nikmat, kekayaan yang luas, penghasilan yang luar biasa, dan kalian diberikan kekuatan sampai bisa mampu membuat istana dan rumah-rumah di bukit-bukit, dipahat, bayangkan. Jadi gunung batu itu jadi istana, jadi rumah. Gimana caranya itu? Zaman sekarang ya enak saja ya, banyak peralatan, tapi zaman itu kan manual. Tapi Allah berikan kekuatan, masya Allah, sebagai bukti istana dan rumah-rumah kaum saleh sampai hari ini masih tetap tegak. Di satu perkampungan namanya Hijr, sampai hari ini ada bekas-bekasnya, istananya kaum Tsamud itu, rumah-rumahnya kaum Tsamud yang ada di gua-gua, cantik ya, memberikan nilai seni yang luar biasa yang tidak sanggup dibuat orang sekarang itu. Dan ini sebagai bukti Allah sisakan peninggalan mereka, kaum Tsamud ini. Kemudian Allah mengatakan fadhkuru ala Allah, ingatlah dengan kebesaran-kebesaran Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian merusak di permukaan bumi. Tetapi ikhwan, ada satu kisah, lama-lama mereka jenuh, sehingga ada seseorang, ada dua orang. Yang pertama, orang ini menaksir seorang wanita yang sangat cantik, tapi wanita cantik ini sudah dipengaruhi oleh syaitan. Kata wanita ini, kau boleh menikahi aku, tapi syaratnya kepala unta saleh. Kemudian yang satunya juga ada, dia mau menikahi seorang gadis, tapi orang tua gadis ini, neneknya ini,
mengatakan perkataan yang sama, kalau kau ingin menikahi putriku, kau harus membawa kepala unta saleh. Akhirnya yang dua orang ini sepakat untuk membunuh unta saleh, tapi mereka tidak langsung melakukannya. Subhanallah. Mereka datangi rumah-rumah kaum Tsamud, minta pendapatnya. Di luar dugaan ikhwan, semua sepakat. Rupanya orang-orang yang kafir itu sudah jenuh rupanya. Memang mereka ingin, sudah sebel bahasa kita kepada Nabi Saleh dan ingin membunuhnya, tetapi belum ada penggeraknya. Jadi ketika ada dua orang ini menjadikan penggerak, sepakat semuanya. Makanya bahasa Al-Qur'an fa'aqaruha fadzamdzama alaihim rabbuhum bidzambihim ila akhiril ayat. Mereka menyembelih unta saleh, padahal yang menyembelih dua orang kan, tapi Allah mengatakan mereka, maknanya karena satu kampung sepakat meridhoi dua orang ini untuk membunuhnya. Makanya bahasa Quran menggunakan mereka, padahal cuma dua orang. Akhirnya setelah disepakati para pembesarnya yang tidak suka dengan Nabi Saleh, bahkan seluruh kaum Tsamud kecuali orang yang beriman ikut setuju, gak apa-apa bunuh saja. Maka mereka pun kemudian siap-siap untuk membunuh unta itu. Maka dua orang ditemani dengan orang-orang yang lain, jumlahnya 9 orang, mereka sepakat untuk membunuh unta saleh. Akhirnya dibunuh betulan. Ketika unta itu sedang bermain-main di kebun, didatangi itu. Kemudian langsung diikat sana sini, kemudian disembelihlah unta ini, tetapi anaknya lari. Anaknya ini enggak sempat ditangkap dan dibunuh, lari kemudian masuk ke dalam batu, tiba-tiba menghilang begitu. Dari sini ada terjadi khilaf ketika para ulama menjelaskan tentang binatang yang keluar dari perut bumi di akhir zaman, yang akan mengecap dan menstempel manusia dan bisa bicara dengan manusia. Ada yang mengatakan binatang yang keluar dari perut bumi itu adalah untanya Nabi Saleh, maksudnya anak unta yang masuk ke dalam batu itu, nanti akan keluar lagi di akhir zaman dan akan bicara. Itu satu pendapat. Walaupun pendapat yang kuat tentang binatang yang bicara di akhir zaman itu bukan unta Nabi Saleh, tapi binatang sendiri yang sangat besar, yang ketika muncul dari perut bumi, kepalanya nempel di awan padahal kakinya belum keluar dari bumi, saking besarnya. Dan dalam riwayat, walaupun riwayat ini dilemahkan, tangan kanan yang membawa stempel cincinnya Nabi Sulaiman dan tangan kirinya membawa tongkatnya Nabi Musa. Jadi intinya, maka anaknya unta Nabi Saleh ini masuk ke dalam perut bumi ini. Lah setelah mereka berhasil membunuh unta Saleh, mulailah mereka mengarah untuk membunuh Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, karena unta sudah mati. Maka mereka kemudian membuat makar, wa makaru makran wa makarna makran walakinnahum la yashurun. Mereka membuat makar, tapi Allah punya makar dan mereka tidak sadar. Sepakat mereka mengirim 9 orang ini untuk membunuh Nabi Allah Saleh, karena mereka tidak punya keberanian, pengecut. Maka mereka ingin membunuh keluarga Saleh dan Nabi Saleh di malam hari. Mereka tidak punya keberanian, tidak berani di siang hari, di malam hari. Maka yang 9 orang ini yang sudah berhasil membunuh unta Nabi Saleh, mereka pun mengintai Nabi Saleh di tempat di mana Nabi Saleh dan keluarganya jalan di situ. Akhirnya mereka sembunyi di bawah bukit. Ketika Nabiullah Saleh alaihi salatu wasallam dan keluarganya berjalan di situ, tidak mungkin mereka akan menyakiti seorang nabi. Intang surullah yang surukum. Mereka adalah para penolong agama Allah. Tentu Allah akan tolong Nabiullah Saleh. Maka tiba-tiba Allah gempakan gunung, tidak sadar batu-batu dari atas gunung itu gelinding semuanya. Akhirnya menimpa 9 orang ini mati sekaligus. Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam ketika itu sudah memperingatkan tentang siapapun kalian yang membunuh unta ini, maka siap-siap dengan azab yang sangat pedih.
Dan rupanya mereka memang sepakat untuk melakukan pembunuhan ini, walaupun mereka tidak langsung membunuh, tapi orang lain yang membunuh. Maka Nabi Saleh memberikan 3 hari kepada mereka akan datang azab Allah. Di hari pertama wajah mereka menguning. Di hari kedua wajah mereka memerah. Di hari ketiga wajah mereka menghitam, hitam semuanya, gosong. Mulailah mereka ketakutan. Ini azab apa yang akan menimpa kita ini? Dari situlah maka dimulai hari Kamis, wajah mereka menguning. Hari Jumat wajah mereka memerah. Hari Sabtu wajah mereka menghitam. Maka hari keempat, hari Ahad, ketika sebelum terbit matahari, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Jibril untuk berteriak. Maka berteriaklah Jibril sehingga pekikannya malaikat Jibril cukup membunuh seluruh kaum Samud. Tiba-tiba di pagi hari semua sudah menjadi bangkai di rumah-rumah mereka. Itu hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Samud. Maka kemudian Nabi Saleh membawa para pengikutnya untuk pergi dari situ.